Today try the buggy, the HPUPM buggy, just for the fun of it. Dah ada kita naik lah. It's quite a long distance. Berapa meter bang daripada ujung ni? Ujung ni? Lebih kurang, ada 300 meter? Lebih kurang lah, 500 meter. Oh, okay. Lebih kurang 500 meter, par 5. Ataupun setengah kilometer. Tapi ini servis yang bagus untuk untuk apa? Untuk pesakit-pesakit yang nak cepat ataupun pesakit-pesakit yang tak boleh jalan. Uzur. OKU. Tak juga lah, campur-campur lah. Tapi yang uzur pun boleh. Ini adalah servis yang diberi oleh HPUPM. Pengarahnya sekarang adalah Profesor Dr. Hamidun. Tapi ada yang sanggup berjalan untuk exercise. Kita ada kawalan ni. Pandu kita melalui side mirror. Side mirror. Ambil gambar depan, saya kena ke depan. Langgar di kereta. Langgar di bagi. Macam-macam klinik ada di sini. Kebersihannya cantik. Bagus. Security pun bagus. Bagus. Terkawal dan terurus. Hospital pengajar Universiti Pertanian Universiti Putra. Minggir. Ini dia punya. Ujung ini adalah rescue center, yang mana kalau kita kena stroke, ya, kita dah sampai sini. Okey, kita dah. Dia ujung ni dia ada rescue center, and kalau kita kena stroke, dah inilah satu pusat di Malaysia yang mana ada rescue center. Sini ada tempat untuk bersantai, baca buku, tahu patientnya. So itulah cantik tersusun hospital pengajar UPM. Tahniah pada management.